Ya guys, ini dia. Alhamdulillah ini ikannya sehat-sehat kayaknya. Ini perjalanan dari Lampung 3 hari ya, dari Lampung ke rumah saya itu 3 hari perjalanan. Terus karena di sini kemarin kan nggak ada air, jadi saya minta airnya itu dibanyakin dikit, banyakin gitu ya. Nggak banyak-banyak sih. Terus sampai rumah itu saya terus aduk itu air ASW, aduk air ASW, makanya ini pun belum bening ya. Saya aduk air ASW, terus air bawaannya saya taruh dulu, kemudian airnya itu ini nggak pakai cycling ya, karena di rumah jauh sih, karena kan membutuhkan waktu juga kalau di cycling, ntar apa namanya, takutnya air yang bawaannya itu kayak kurang sehat aja gitu. Gak tahu sih, karena masih pemula juga, moga-moga sehat aja ikannya ini, nggak perlu cycling. Jadi air bancuannya itu air yang udah saya aduk, saya terus tambahin aja ke air aslinya, air yang bawaan dari beli ikan saya tambahin sampai segini nih. Saya tambahin segini, makanya masih butek juga ini. Dan saya cuman pakai filter apa ini, XBL ya, XBL 600 Sunsun, Sansan apa Sunsun nggak tahu ya ini. Pakai SBL 600 kayaknya sih sekarang masih sehat-sehat aja, nggak tahu, ini kan baru 2 hari ya di rumah. Saya cuman samain kadar garamnya aja, karena masih pemula juga, masih belajar, samain kadar garamnya, suhunya pakai aklimasi gitu, saya masukin dikit-dikit airnya. Semoga aja sehat, masih belajar. Dan ini satu lagi, ini yang ikan balongnya, ini pun air banco, air apa namanya, air baru ngaduk juga ya, karena saya pisahin, karena kan dia itu nggak bisa jadi satu sama si Nemo, itu nggak bisa jadi satu, saya pisahin di sini. Belum ada lampunya, belum beli juga. Ikannya itu di belakang kayaknya gak sehat. Kalau di sini ada arusnya, di sana tadi nggak ada sih. Ya ini anemonnya juga nguncup, nggak tahu kenapa yang nguncup anemonnya ya. Gitu aja guys, perjalannya mungkin gitu aja. Ini media filternya saya cuman isi karang jahe sama kapas doang. Ya ini juga belum saya kasih makan, karena itu ikan apa yang warna pink itu masih sembunyi di sana. Ikan betok ekor kuning juga masih di dalam sana. Ikannya warna biru ini nggak tahu kenapa masih stres kali ya, mabuk darat apa gimana naik bis. Cacing kelapanya juga masih sehat ya. SBL 600 buat media filternya bisa muat banyak sih, enggak kayak ini. Saya ini cuman masih pakai talang ini, nanti kayaknya saya mau kasih apa itu sam bawah. Sementara saya kasih kapas sama karang jahe, itu karang jahe di bawahnya. Saya masih order sih itu sam bawah, yang di sini mau pakai sam bawah karena kan besar ya. Ini nanti yang di sini itu kalau di sana udah normal, di sini airnya saya penuhin buat stok ikan aja sih. Nanti kalau ikan beli ikan baru taruh sini, kayak buat tempat karantina gitu. Ya cuman kayak gini guys.
mau pakai apa bakteri starter juga belum belum punya pengalaman, jadi enggak, ini enggak saya isi apa-apa aja ya, saya cuman isi batu doang. Ini batu udah dead rock, saya ngambil di pinggir pantai, sama yang di sebelah tadi juga batu dead rock. Ini awalnya left rock sih. Habis itu saya sampai rumah itu baunya busuk sekali, yang kecil ini. Jadi saya cuci air tawar, air hujan itu. Terus 1 jam gitu saya masukin lagi. Semoga sehat ya guys. Kita lihat seminggu lagi, mungkin airnya seminggu baru bening ya. Kita lihat seminggu lagi ikannya masih sehat apa enggak. Kalau masih sehat nanti kita tambah ikan lagi. Itu aja sih, baru kita proses kayak yang nanti mau beli akuarium satu lagi buat yang di cycling gitu. Di sini jauh sih sama laut sih deket, tapi di sini airnya butek kayak air di Palembang gitu, kayak di Sungai Musi gitu airnya. Kalau ada yang saran tolong komen dong, saya baru pemula ini, coba-coba. Ya udah, terima kasih para senior, para suhu, mohon bimbingannya.